DPRD Kalimantan Selatan mengaku kewalahan untuk mengawasi satu persatu perda yang sudah ditetapkan, mengingat jumlahnya yang cukup banyak. Apalagi perda tersebut, inisiatifnya bukan hanya berasal dari DPRD saja, akan tetapi juga dari pihak eksekutif. Selama menjabat menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan, jumlah produk hukum yang ditetapkan menjadi perda sudah mencapai lebih dari 50 buah. Hal tersebut seperti disampaikan Wakil Ketua BP Perda Kalimantan Selatan, Pikri, belum lama tadi di kediamannya. Ketua Praksi Partai Demokrat DPRD Kalsel ini berharap DPRD Kalsel secara kelembagaan dapat melakukan monitoring secara menyeluruh terhadap peraturan daerah guna mengetahui pelaksanaan dan penerapannya di masyarakat. Nah, kami berharap ke depan ada inisiatif dari Dewan untuk sesegera mungkin memonitoring secara menyeluruh peraturan daerah, terutama konsekuensinya adalah supaya perda, kami ingin memastikan sebagai wakil rakyat, perda itu terlaksana dengan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, apalagi terkait dengan turunan Undang-Undang 23, banyak sekali yang berubah gitu kan. Pikri menambahkan, dalam setiap peraturan daerah akan selalu terkait dengan turunan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut dinilai berdampak banyaknya perubahan aturan di bawahnya. Mahyuni, Banjar TV.